السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram berkenaan dengan hadis-hadis yang berkait dengan hukum hakam yang dikarang dan disusung oleh Al-Imam Al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Muhammad yang dikenali sebagai Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, lahir pada tahun 773 Hijrah, wafat pada tahun 852 Hijrah, rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita masih lagi di dalam perbincangan bab mandi dan hukum orang yang berjunub. Hadis yang ke-11. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. متفق عليه واللفظ لمسلم. ولهما من حديث ميمونة رضي الله عنها ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض وفي رواية فمسحها بالتراب وفي آخره ثم أتيته بالمنديل فرده وفيه وجعل ينفض الماء بيده. مقصود حديث daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda mandi hadas besar, baginda bermula dengan membasuh kedua tangannya, kemudian menuangkan air dengan tangan kanan ke tangan kirinya, lalu membasuh kemaluannya. Selepas itu mengangkat wudu, kemudian ia mengambil air, memasukkan jari-jarinya ke pakal rambutnya, kemudian menuangkan air ke atas kepalanya 3 kali, 3 kali tuangan. Kemudian ia menyiramkan air ke seluruh badannya dengan rata, kemudian membasuh kedua-dua kakinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Cuma lafaz hadis ini adalah lafaz daripada Imam Muslim. Hadis yang ke-12 diriwayatkan oleh keduanya, yakni Bukhari dan Muslim juga, daripada hadis Maimunah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda menuang air ke atas kemaluannya dan membasuh dengan tangan kirinya. Kemudian ditepukkan tangan kirinya ke bumi,
Menurut satu riwayat, maka ia menyapu tangan kirinya dengan tanah. Pada akhir hadis disebut, kemudian aku bawakan kepada baginda sapu tangan. Cakap kita kait wala lah. Tapi ditolaknya. Dan disebut di dalamnya, baginda meluru untuk mengeringkan bekas air seluruh badan dengan tangannya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dia menyebut dua hadis. Yang pertama hadis yang diriwayat daripada isteri Rasulullah yang dikenali sebagai Aisyah bint Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Hadis yang kedua juga diriwayat daripada isteri Rasulullah yang dikenali sebagai Maimunah. Yang mana dua hadis tersebut ataupun dua hadis ini menjelaskan dan menyatakan cara mandi wajib Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis ni Aisyah dan Maimunah menyatakan dan menjelaskan kepada kita cara mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah dan Maimunah radhiyallahu taala anhuma sebagai isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya semata-mata untuk menceritakan kepada kita cara mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan lebih daripada itu lagi. Benda lebih daripada itu supaya kita mandi wajib sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi wajib. Agar mandi wajib kita termasuk dalam mandi wajib yang sempurna di sisi agama. Bukan hanya semata-mata nak menceritakan perbuatan Rasulullah, bahkan lebih daripada itu lagi agar perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi ikutan kepada kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada Rasulullah adalah ikutan yang comel. Nak suruh kita ikut cara hak Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Pastinya benda hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat adalah benda hak yang paling sempurna di sisi agama, di sisi syarak. Okey. Yang mana dalam hadis ni menyebut bahawasanya dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha menyebut bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mula dengan membasuh kedua tangannya. Okey, dia ada air. Dia tok dalam bekah. Jadi sebelum daripada dicelup tangan dalam bekah tersebut dia basuh dulu dua tangan dia. Sebab itulah kata ulama disunatkan kepada kita sebelum daripada mandi wajib kita mulakan basuh dua tangan. Lepas daripada itu Rasulullah tuangkan air di atas tangan kanan dan buat basuh kemaluan dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil air dengan tangan kanan, dia tuang di atas tangan kiri dia, lalu dia buat basuh kemaluan. Rasulullah ambil air dalam beseng, kalau kita beseng lah, dalam bekah dengan tangan kanan, cuang di atas tangan kiri, lepas tu buat basuh kemaluan. Nah, sebab basuh dengan kemaluan kena basuh dengan tangan kiri. Nah, sebab tangan kanan kena guna pada tempat yang mulia, hak tu hak yang disunatkan. Jadi sunat kita basuh kemaluan dulu. Sebab benda sunat kita basuh kemaluan sebab kemungkinan pada kemaluan kita ada najis. Maka sunat sebelum daripada kita mandi wajib adalah kita menghilangkan najis. Ataupun ada kemaluan pada kemaluan kita kekotoran. Walaupun tidak najis, sunat kita buang dulu kekotoran tersebut. Okey, ni cara mandi yang paling sempurna. Hak yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang disebut oleh Maimunah radhiyallahu anha adalah cara mandi wajib yang paling sempurna. Cuma kalau kita nak buat cara ni pun sah, yang penting dua perkara sahaja. Yang penting, yang pertamanya niat, yang keduanya meratakan air ke seluruh tubuh. Hak ni je. Lagu mana cara mandi, ikutlah. Cuma hak yang disebut oleh Sayyidatuna Aisyah wa Sayyidatuna Maimunah radhiyallahu anhuma adalah cara yang paling sempurna. Basuh tangan dulu. Lepas basuh tangan, basuh kemaluan dulu. Lepas daripada basuh kemaluan, benda hak yang Rasulullah buat, selepas itu mengangkat wudu, ambil wudu dulu. Ambil wudu. Yang mana di sana ada riwayat daripada Aisyah menyebutkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda wudu'ahu lis-salah. Rasulullah berwudu sebelum daripada mandi wajib sebagaimana Rasulullah mengambil wudu untuk sembahyang. Maksud benda ambil wudu untuk sembahyang, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Jadi dalam hadis yang diriwayat
oleh Aisyah ada menyebut tawadda'a wudu'ahu lis-salah. Rasul berwuduk sebagaimana Rasulullah mengambil wuduk untuk sembahyang. Ha, jadi melakukan segala rukun-rukun wuduk. Bermula daripada basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Baik, hak tu hak yang disunatkan kepada kita sebelum daripada kita mandi wajib. Ambil wuduk dulu. Okey, lepas daripada tu, kemudian ia mengambil air. Rasulullah ambil air. Lepas daripada Rasulullah ambil air, Rasul pun memasukkan jari-jarinya ke pangkal rambutnya. Ambil air, dia pun tahu atas kepala, dia pun masuk ke dalam pangkal rambut dia. Ha, dia cakap kita menyelati ke pangkal rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata ulama, hak tu hak yang paling comel. Ha, lepas daripada kita ambil wuduk, ambil air, tahu atas kepala, lepas tu selak di celah-celah rambut kita. Hak tu hak yang paling comel. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa hak yang kita faham, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula daripada kepala. Nanti kita tengok lepas daripada ni lagi. Kemudian menuangkan air ke atas kepalanya 3 kali tuang. Rasul pun ambil sekali, Rasul selak kepala dia, lepas tu ambil air sekali, 2 kali, 3 kali. Tak atas kepala. Lepas tu air turun ke bawah. Kemudian ia menyiramkan air ke seluruh tubuhnya, barulah ambil tok balik kanan, ambil tok balik kiri. Okey, itu cara Nabi mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum daripada ni banyak kali. Kadang-kadang hok yang poh dalam Facebook, dalam WhatsApp adalah orang-orang hok yang mari belajar. Kadang-kadang ustaz ada got poh. Dia kata lagu mana? Ha, dia kata cara mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana cara mandi? Mula basuh kaki dulu, lepas tu basuh lutut, lepas tu basuh kemaluan, lepas tu basuh tubuh, last sekali basuh kepala. Dia tulis cara mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Rabbi. Kadang-kadang hok yang mari hok duk belajar, mari majlis surah, hok yang duk sebar dalam WhatsApp, dalam Facebook. Kadang-kadang ada juga ustaz hok sebar. Allahu Rabbi, dia tidak cuba pastikan benda tu betul ataupun tidak, berasas ataupun tidak. Sekarang ni kita sebenarnya kita perlu kena setiap maklumat hok yang sampai kepada kita, kita kena cek balik agar benda saat ni tu tidak tersilap, tidak salah, tidak tersalah. Hok yang kata mandi start daripada kaki naik ke lutut, biasa dengar kan? Biasa dengar tak? Biasa dengar tak? Biasa tak baca dalam WhatsApp, dalam Facebook orang duk poh, biasa kan? Baik. Oh, kita ingat gitu cara mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya tidak ada satu hadis yang sahih pun menjelaskan cara mandi Rasul lagu tu. Tak ada satu hadis yang sahih pun. Bukalah kitab sahih Bukhari ke sahih Muslim ke Sunan Abu Daud ke Sunan Tirmizi ke Imam Ibn Majah, Nasa'i, Muwatta Imam Malik, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Mu'jam kitab, tidak ada satu kitab hadis yang sahih ataupun tidak ada hadis yang sahih yang menyebut bahawasanya itu adalah cara mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan secara jelasnya perkataan tersebut menyalahi hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Okey, kita ada kitab depan. Kitab yang dikarang siapa? Oleh seorang ulama hadis. Nama dia Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dia sebut hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Aisyah dan Maimunah. Lagu mana cara mandi wajib Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dengan mula basuh kepala. Lepas daripada tu, betul tak gitu? Basuh tangan, lepas basuh tangan, basuh kemaluan, ambil air, selak celah rambut, ambil air, 3 cebok, duduk atas kepala. Dan itu adalah cara mandi yang diajar oleh Nabi SAW yang paling sempurna. Tapi kalau kita tak mau mandi macam tu, tak ada masalah. Cuma kita royak orang yang paling sempurna. Jadi orang yang duk kata cara mandi Rasulullah start daripada basuh kaki, basuh lutut, peha tu adalah salah. Tak betul. Faham? Tapi kalau nak buat lagu tu, salah ke dah salah? Ikutlah nak basuh benda dulu pun. Salah ke nak mandi basuh kaki dulu, dah salah? Bukan ada petua orang tua, tak mau pening kepala, tak mau sakit kepala, kena mandi lagu tu lah. Amba ada kawan amba seorang ustaz. Dia jadi tok imam di di istana baru. Baik. Dia demang lagu mana pun dah sakit kepala. Amba demang sikit, Allahu Rabbi, tak demang pun nyuk-nyuk kepala. Rasa bekok kepala. Baik, dia demang tak pernah sakit kepala. Amba kata, "Dak, wak gana tak sakit kepala?" Dia kata, "Dak pernah sakit kepala demang." Dia kata, "Dia mandi tubuh dulu. Rasa sejuk tubuh baru mandi kepala."
Tak ada masalah nak mandi lagu tu kalau betul lah. Mujarab. Tapi meletakkan mandi tersebut adalah mandi Rasulullah, sedangkan tidak ada hadis sahih yang menyatakan hal tersebut, itu adalah sadah. Menisbahkan sesuatu perkara kepada Rasulullah sedangkan tidak mempunyai sandaran yang sahih, itu adalah sadah. Okey, itu kita kena faham. Nak buat tu suku, menisbahkan suatu perkara tidak datang daripada Rasulullah, suatu perkara yang lain. Okey, boleh faham kan? Nak mandi lagu mana cara pun ikutlah. Yang penting mandi wajib saat itu kena rata air serta kena niat. Hak tu yang penting. Cara mandi ikutlah, nak basuh benda dulu pun. Tapi hak yang sempurna adalah cara hak yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh isteri dia. Siapa? Siti Aisyah dan Siti Maimunah radhiyallahu anhuma. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata dia, selepas itu mengangkat wudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat wudu. Rasulullah mengambil wudu. Wudu yakni sebagaimana Rasulullah mengambil wudu untuk sembahyang. Jadi bermakna Rasulullah ambil wudu, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Tapi nanti lepas daripada ni, dia ada hadis yang diriwayat daripada Maimunah, yang mana dalam riwayat Maimunah ada menyebut bahawasanya Rasulullah melewatkan basuh kaki. Maksud dia, dia basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, kaki dibasuh kediam. Lepas daripada mandi, last kali baru basuh kaki. Dalam riwayat Aisyah, secara zahirnya Rasul basuh lalu kaki. Penghujung Rasul basuh pula kali lagi kaki. Jadi bermakna dua kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basuh kaki. Okey, itu riwayat Aisyah. Manakala riwayat Maimunah, sekali je Rasul basuh kaki pada penghujung. Maka kata ulama, untuk kita ambil wuduk sebelum daripada mandi wajib, boleh kita basuh kaki lalu dan boleh kita basuh kaki kediam. Nak basuh kaki lalu pun tak apa, nak basuh kaki kediam pun tak apa. Kerana ada kedua-dua kedua-dua perkara tersebut ada riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita basuh kaki lalu, mana ambil wuduk, sapu kepala, basuh kaki lalu barulah mandi. Dan boleh kita basuh tangan, sapu kepala, kaki nanti lepas ni. Kita mandi-mandi last sekali baru basuh kaki. Boleh kedua-dua cara tersebut boleh buat belaka. Cuma kalau mazhab Imam Syafi'i, dia kata lebih afdal. Okey, hak lebih comel lah. Basuh kaki lalu. Hak tu hak lebih comel. Tapi nak buat kedua-dua tidak menjadi masalah. Dah mana hak lebih comel, basuh kaki lalu ke basuh kaki kediam? Kedua-dua boleh buat. Hak comel basuh kaki lalu. Okey, habis. Seterusnya kata dia, kemudian ia mengambil air. Lepas tu, mengambil air, memasukkan jari-jarinya ke pangkal rambutnya. Kemudian menuangkan air atas kepalanya. 3 kali tuang. Kemudian ia menyirangkan air ke seluruh badannya dengan rata. Kemudian membasuh kedua-dua kakinya. Jadi dalam riwayat Aisyah menyebut 2 kali lah. Jadi penghujung basuh pula 2 kali. Jadi bermakna dia mengulangi 2 kali basuh kaki. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Lafaz hadis ini adalah lafaz daripada Imam Muslim. Seterusnya, kata dia, diriwayatkan oleh keduanya, Al-Bukhari dan Muslim juga, tapi daripada hadis Maimunah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Katanya, kemudian baginda menuang air ke atas kemaluannya dan membasuh tangan kirinya. Lepas daripada basuh atau air atas kemaluan, basuh tangan kiri pula. Dah guna tangan kiri buat basuh kemaluan. Kemudian ditepuk tangan kirinya ke bumi. Menurut satu riwayat, maka ia menyapu tangan kirinya dengan tanah. Maksud dia, lepas daripada basuh kemaluan, dah ada lekat-lekat di tangan saat itu, ialah mau di bumi. Kesak dulu. Dah basuh kan, dia ada kotor di kemaluan kan. Jadi basuh kemaluan dengan tangan. Lepas daripada itu, ada kotor lagi di tangan, lak di bumi. Maksudnya, lak di latar dah. Kalau kita leni gok bahan sabung lah. Buang dulu tangan kotor-kotor di tangan tu. Bukan buang tangan, buang kotor di tangan. Buang tangan parok lah. Buang kotor-kotor di tangan dulu. Basuh dengan sabung dulu. Okey, tu dalam riwayat yang kedua. Kemudian aku bawakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam sapu tangan. Maksud sapu tangan ni tualah. Tapi ditolaknya. Jadi Maimunah pun buat mari dia, buat mari tualah. Wui kepada Rasulullah lepas daripada mandi. Ini seorang isteri khidmat kepada suami. Ni suami benda serok suara minta, wak mari kau kata Allah ru, wak mari kau. Tengok isteri khidmat ke suami. Inilah isteri yang solihah.
Baik, benda keperluan suami dia bagi. Dak dang suami nak mitok lagi. Siap suami tolak pula. Ni suami serak kok mitok ke tuala. Awak dak layang dak cara kebalas WhatsApp aje. tu dak jadi lah gitu. Baik. Dan disebut dalamnya baginda kemudian Rasulullah tolak tuala tepuk surat ambil ke tuala. Rasul kata biar tak apa lah. Kalau cakap kita Rasul tolak. Rasul tidak mengambil tuala tersebut untuk wadlah air di seluruh tubuh dia. Okey, punca daripada Rasul tolak, Rasul dah ambil. Maka di sini ada perselisihan di kalangan ulama sebab dengan Rasul dah ambil. Ada ulama kata mungkin ada beberapa sebab. Mungkin takut basah ke tuala, takut kotor ke tuala, macam-macam lah ada beberapa sebab. Maka sebahagian daripada ulama kata tak ada masalah kalau gitu kok. Jadi kalau kita lepas daripada mandi wajib, kita ambil ke tuala, kita nak lap balik air mandi wajib tu, tak ada masalah. Okey, itu pandangan sebahagian daripada ulama. Sebahagian ulama yang lain dia kata dak. Rasul bukan tolak-tolak saja, ada sebab tu, ada hukum ho. Kang air mandi wajib kang air ibadat kang. Delak air dari ibadat daripada tubuh kita bukan comel. Sebab itulah ada pandangan mengatakan makruh lak lepas daripada mandi wajib. Ada pandangan yang ketiga dia kata mana? Bukan makruh, khilaful aula, menyalahi hak yang lebih utama. Lebih utamanya dak yah lak dengan ketuala lah. Buang ke tangan-tangan gitu je. Jadi bermakna lak selepas daripada mandi wajib ada tiga pandangan. Ada tiga pandangan ulama. Ada sebahagian daripada ulama berpandangan bahawasanya hukum lak selepas daripada mandi wajib adalah makruh. Okey, kita ulang sekali lagi. Lepas daripada kita mandi wajib, sama juga lepas daripada kita berwuduk. Lepas tu kita ambil ketuala, kita lak wuduk kita. Kita lak air mandi wajib kita. Apakah hukum? Sepakat ulama mengatakan perbuatan tersebut tidak haram. Sepakat ijma' ulama sebagaimana yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Ijma' ulama benda tu tidak haram. Tidak haram, tidaklah dosa kalau kita lak lepas daripada kita ambil wuduk, kalau kita lak lepas daripada kita mandi wajib. Sepakat ulama kata tidak haram. Cuma ulama khilaf di antara tiga pandangan. Ada mengatakan harus, ada mengatakan makruh dan ada mengatakan khilaful aula. Pandangan ulama yang mengatakan makruh adalah pandangan yang diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Imam Ibnu Abi Layla, seorang ulama mujtahid di zaman tabi'i dulu. Begitu juga pandangan Sa'id bin Musayyab, seorang ulama besar. Dia ni adalah menantu kepada Abu Hurairah di zaman tabi'in. Imam An-Nakhai, Imam Mujahid, Imam Abil Aliyah. Okey, ulama. Imam Ibn Abbas, seorang sahabat Rasulullah, dia berpandangan bahawasanya kalau wudu makruh, tapi kalau mandi tak makruh. Ibn Abbas gitu pula. Hal saat ni dah kira lah mandi ke wudu ke sama. Tapi Imam Ibn Abbas, seorang sahabat Rasulullah, dia kata kalau wudu makruh, lepas daripada wudu kalau kita lak makruh, tapi kalau mandi tak ada masalah. Okey, itu pandangan yang mengatakan makruh. Adapun pandangan yang masyhur dalam mazhab Imam Syafi'i, bahawasanya lak selepas daripada mandi wajib bukan makruh, tapi khilaful aula. Apa ni khilaful aula? Menyalahi hak yang lebih utama. Hak lebih utama tak payah lak lah. Tapi kalau lak pun tak ada masalah. Comel-comel tak payah lak lah. Dan kalau lak makruh, tak makruh. Khilaful aula je. Okey, mazhab Syafi'i. Baik. Dan ada pandangan yang mengatakan harus. Bukan pandangan yang mengatakan harus, sebenarnya pandangan majoriti ulama. Iaitu pandangan Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib, Anas bin Malik, baik, Bashir bin Abi Mas'ud, Hasan Al-Basri, Imam Ibn Sirin, Imam Al-Alqamah, Imam Al-Aswad, Imam Masruq, Imam Dhahak, Imam Malik, Imam Thawri dan Imam Abi Hanifah, dan ulama mazhab Hanafi. Begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ishaq bin Rahawai. Jadi pandangan majoriti ulama hukum dia adalah diharuskan. Baik. Nah, jadi apabila kita faham pandangan ni tidaklah haram, jadi tidak menjadi masalah lah. Kalau kita nak lak selepas daripada kita mandi wajib, tak ada masalah. Nak lak. Okey, habis. Seterusnya kata dia, patu baginda buat lagu mana? Baginda meluru untuk mengeringkan bekas air seluruh badan dengan tangannya. Buat dengan tangan je. Gitu je. Buat dengan
tangan sahaja. Itu yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia wa an ummi salamah radhiyallahu anha qalat qultu ya rasulullah inni imra'atun ashaddu sya'ra ra'si afa anquduhu li ghuslil janabah wa fi riwayatin wal haidah qala la innama yakfiki an tu'si ala ra'siki thalatha hasayatin. Baik, innama yakfiki an tuhthi ala ra'siki thalatha hasayat. Rawahu Muslim. Maksud hadis daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha katanya, aku telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah adalah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia asal isteri kepada Abu Salamah. Selepas daripada Abu Salamah meninggal dunia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Ummu Salamah. Yang mana kata Ummu Salamah, aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bahawasanya aku seorang perempuan yang sentiasa mengikat rambut kepalaku. Ha, jadi dia buat sanggul lah. Kan orang puan kan dia buat sanggul kan. Ha, dah rambut dia panjang kan dia buat sanggul. Baik. Jadi, apabila aku ni duduk ikat sama kepala aku, perlu kau aku menghuraikannya ketika mandi hadas besar? Kalau mandi janabah, mandi junub, aku kena rungkai ke sanggul tersebut? Dan pada satu riwayat, dan ketika haid, ada riwayat kata ketika janabah dan ketika haid. Nah, cuma ada sebahagian daripada ulama berpandangan riwayat mengatakan ada penambahan lafaz haid adalah riwayat syadzah. Maksudnya riwayat tu bukanlah riwayat yang sahih lah. Cakap mudah-mudah kok. Lalu tu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak, hanya memadai bagimu menuangkan air ke atas kepalamu 3 kali tuangan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita maklum di antara apa yang maklum bagi kita, sebagaimana lelaki berjunub, perempuan juga berjunub. Sebagaimana lelaki berhadas besar, begitu juga perempuan berhadas besar. Jadi setiap lelaki dan perempuan apabila dia berhadas besar, maka wajib dia kena mandi. Jadi orang puang hok yang rambut panjang, dia sanggul rambut dia. Oh. Adakah masa mandi wajib dia kena rungkaikan sanggulang tersebut ataupun tidak? Sepakat ulama mengatakan tidak wajib kepada perempuan rungkaikan sanggul dia. Tak wajib. Tak wajib orang puang. Tak ada uka pun apa. Tak wajib orang puang. Cuma masyarakat kita biasanya orang puang diuka sebab dia nak lelak rambut di negara Arab tak apalah. Sebab negara Arab Saudi, Madinah, Mekah ni cuaca dia kering, mandi kejap aje kering kepala tau. Orang puang lah ni, orang tempat kita siap pakai kain tuala 2 jam pula nak wui keringnya rambut dia. Dah, tebal sangat rambut kan. Baik. Cuma kita nak rakyat hukum, sekiranya perempuan tu mandi wajib, yang sedangkan rambut dia dia sanggul, dak wajib dia rungkaikan sanggul tersebut. Mandi dengan sanggul-sanggul lah. Mandi dengan sanggul-sanggul lah. Baik, dak wajib. Cuma kata ulama, melainkan sekiranya air tidak sampai ke pangkal rambut, melainkan dengan dirungkaikan, barulah perlu dirungkaikan. Muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita kabur sekali lagi. Orang puang, jadi dia rambut panjang, dia ikat rambut dia. Ikat kan? Bahasa-bahasa Terengganu kita kata ikat gitu kan? Dia gulung-gulung rambut dia. Oh, sanggul kan? Bahasa Terengganu sanggul dah kan? Baik, dia gulung-gulung sanggul rambut dia. Jadi apabila dia nak mandi wajib, adakah wajib dia kena rungkaikan simpulang rambut dia? Kata ulama, sepakat ulama mengatakan tak wajib rungkaikan sanggul dia. Melengkang, ada riwayat daripada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar dia kata wajib kena rungkaikan. Orang puan nak mandi wajib kena hok rambut sanggul-sanggul tu jatuhkan sanggul rambut dia tu, kena hurakan, rungkaikan, buang ikatan. Siapa kata? Abdullah bin Umar. Apabila Abdullah bin Umar kabur lagu tu, tiba-tiba siapa kepada Aisyah. Aisyah kata, oh sedap Abdullah bin Umar, cakap Arab lah,
Oh sedap Abdullah bin Umar sungguh uka. Dia amba sendiri kata Aisyah masa mu mandi depan Rasulullah budak uka-uka pun rambut. Kalau lagu tu sungguh upah cukur rambut ah. Oh kata Aisyah kepada Abdullah bin Umar. Jadi hanya Abdullah bin Umar saja yang sungguh rungkai. Manakala ulama-ulama yang lain semua kata dak wajib rungkai kak. Cuma kata ulama melainkan kalau sekiranya dia tidak rungkaikan sanggur dia, air tidak sampai ke bawah sanggur, maka ketika itu barulah kena rungkaikan. Kalau air sampai, waktu tak ada masalah. Okey, Abi. Seterusnya, kata dia, dan pada satu riwayat dan ketika haid, sabda Rasulullah tidak hanya memadai bagimu menuangkan air ke atas kepalamu 3 kali tuangan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Seterusnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la uhillu al masjid li haidin wala junubin, rawahu Abu Dawud وصححه بن خزيمة. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. متفق عليه. وزاد بن حبان وتلتقي أيدينا. مقصود حديث daripada Aisyah رضي الله عنها katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku tidak membenarkan masuk masjid bagi perempuan yang haid dan perempuan yang berhadah besar. Dia tak hadah besar sebenarnya dalam hadis junub. Jadi orang yang berjunub, bukan perempuan. Jadi orang yang berjunub, lelaki dan perempuan sama je. Jadi hadis ni katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membenarkan, tidak menghalalkan perempuan yang berhaid dan yang berjunub sama ada lelaki dan perempuan masuk ke dalam masjid. Okey, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Imam Ibn Khuzaimah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya hadis yang Rasul tidak halalkan kepada perempuan yang haid dan orang yang berjunub masuk dalam masjid, hadis ini ulama berselisih pandangan pada menilaikan hadis ini. Ada sebahagian daripada ulama hadis menilai hadis ni sebagai hadis dhaif, maka tidak boleh dijadikan hujah. Namun masih lagi ada ramai ulama menilai hadis ini adalah hadis makbul, maksudnya hadis yang boleh diterima. Di antara ulama yang menilai hadis ini sebagai hadis hasan adalah ataupun hadis sahih Imam Ibn Khuzaimah, dan Imam Ibn Al-Qattan menilai hadis ini sebagai hadis hasan. Begitu juga Imam Zaila'i di dalam kitab Nasbir Rayah menilai hadis ini sebagai hadis hasan. Imam Abu Dawud ketika dimeriwayatkan hadis ini, dia tidak menyebut ada hadis ini status dia. Dan di sana ada risalah daripada Imam Abi Dawud bahawasanya kalau dalam sunan Imam Abi Dawud, kalau Imam Abu Dawud tidak menyentuh tidak menyebut status hadis, maka hadis tersebut adalah hadis makbul. Jadi ala kulli hal, masih ramai lagi ulama hadis yang berpandangan bahawasanya hadis ini adalah hadis yang boleh diterima. Sebab itulah kita dapati pandangan majoriti ulama, pandangan yang disepakati oleh 4 mazhab, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, bahawasanya tidak boleh perempuan yang keluar darah haid duduk di dalam masjid. Ini pandangan yang disepakati oleh 4 mazhab. Apabila kita kata pandangan yang disepakati oleh 4 mazhab, maksudnya adalah pandangan yang difatwa oleh setiap mazhab. Bukanlah bermaksud bahawasanya tidak berlaku khilaf di dalam 1 mazhab. Sebenarnya dalam mazhab Hanbali ada khilaf. Jadi dalam mazhab Hanbali ada pandangan, ulama mazhab Hanbali berpandangan tidak menjadi masalah perempuan yang haid masuk dalam masjid. Tapi khilaf tersebut bukanlah, ataupun pandangan tersebut bukanlah pandangan yang difatwa dan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Pandangan mu'tamad setiap mazhab yang difatwa oleh setiap mazhab bahawasanya perempuan yang haid tidak boleh duduk di dalam masjid. Ini pandangan yang disepakati oleh 4 mazhab. Hak yang kata boleh duduk dalam masjid bukan pandangan 4 mazhab. Pandangan yang difatwa dalam 4 mazhab bukan pandangan mazhab Adh-Dhahiri.
adalah pandangan sebahagian daripada ulama dalam mazhab Hambali. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita kena ingat perempuan yang haid menurut pandangan majoriti ulama tidak boleh dia duduk di dalam masjid. Perempuan yang haid sama ada untuk majlis ilmu ataupun selain daripada majlis ilmu. Kerana majlis ilmu tidak disyaratkan buat di dalam masjid. Sebagaimana para sahabiat dulu pun menuntut ilmu juga. Tapi para sahabiat tidak pun buat majlis ilmu untuk perempuan di dalam masjid. Maksudnya, ada sebahagian daripada orang kita, dia menghalalkan perempuan duduk dalam masjid atas alasan menuntut ilmu. Itu adalah salah di sisi empat mazhab. Kerana tidak disyaratkan menuntut ilmu dalam masjid. Banyak lagi tempat yang boleh kita buat untuk menuntut ilmu. Okey. Itu yang pertama. Begitu juga dalam hal perkahwinan. Oh, kadang-kadang. Oh, susah sekali nak nikah dalam masjid. Oh, orang puan yang uzur mari juga dalam masjid. Tak boleh nikah dalam masjid. Allahu Rabbi. Sebenarnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nikah dalam masjid ulama berselisih pandangan. Walaupun ada ulama kata boleh, ada ulama kata comel, tapi tidak berlaku kesepakatan ulama kata comel nikah dalam masjid. Hak yang dituntut oleh syarak, hak yang disepakati oleh ulama adalah hadis sembahyang berjemaah di masjid. Allahu Rabbi, dalam hal nikah susah sangat nak mari masjid, tapi sembahyang jemaah tak mari setarang pun, itu adalah satu kesilapan. Masalah sembahyang berjemaah sepakat ulama tanpa ada khilaf dituntut kepada lelaki sembahyang di masjid. Adapun nikah berlaku khilaf, walaupun adalah ulama kata comel nikah di masjid. Bukan kata tak ada. Tapi kita duk sungguh sangat kepada benda hak yang tidak disepakati tu. Hak yang disepakati mengabaikan pula hak sungguhnya kena mari masjid. Hak tu hak sungguhnya setiap waktu mari kena sembahyang di masjid. Hak tu hak yang dituntut oleh syarak. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, orang hak yang berjunub. Orang berjunub keluar mani ke ataupun bersetubuh sama ada lelaki ataupun perempuan, haram dia duduk dalam masjid dengan kesepakatan ulama. Ini tak ada khilaf. Kerana Allah taala kabur dalam Quran benda wala juduban, dan tidak juga boleh junub. Orang berjunub tidak boleh mari tempat sembahyang. Illa abiri sabil, mereka nak lalu jalan, waktu tak ada masalah. Sebab Allah Ta'ala kabur dalam Quran, orang berjunub tidak boleh mari di tempat sembahyang. Sepakat ulama mengatakan orang berjunub tidak boleh duduk dalam masjid. Lalu tak apa, masuk pintu ni, tubik pintu ni, tak ada masalah. Okey, contoh duduk tunggu sembahyang isyak, duduk dalam majlis ilmu, ngatuk tidur. Contoh tidur, nyemipi duduk setarang, mipi basah terus. Allah, Allah, Allah. Apabila mimpi basah, tahu tak mimpi basah? Hak tua-tua dak dah lah. Hak muda-muda biasa. Okey, apabila mimpi basah, berjunub tu wajib dia kena keluar daripada masjid segera. Keluar. Tak boleh duduk dalam masjid. Allah, tubik. Tubik tiba-tiba nak start motor, nak start kereta, tinggal pula kunci dalam masjid. Tinggal pula benda aset dalam masjid. Masuk cepat-cepat. Masuk, lalu saja tak ada masalah. Ambil, jangan berhenti. Orang tanya-tanya benda air layang lah. Ambil cepat. Ada hal. Banyak gitu. Jangan duduk layang dulu. Berarti hukum dia adalah haram. Ambil skoda, ambil esek. Skoda ambil kuci. Ataupun skoda ambil beg piti tinggal. Lepas tu beg mula. Okey. Skoda lalu tidak menjadi masalah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan disahihkan oleh oleh Imam Ibn Khuzaimah. Seterusnya, daripada Aisyah juga katanya, aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mandi junub daripada satu bekas. Okey, air duduk dalam satu bekas, Rasul mandi junub, Aisyah mandi junub, bukan duduk dalam bekas tu, pakai ambil air. Dan hadis ni sebenarnya kita bincang dah sebelum daripada ni. Kita bincang panjang lebar dah, tidak menjadi masalah. Kita menggunakan air yang saki baki daripada air untuk mandi wajib lah, saki baki daripada air yang telah digunakan oleh perempuan untuk mandi junub. Kerana perbuatan tersebut dilakukan oleh Rasulullah dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Baik. Janganlah guna hok air hok yang dia guna. Air hok yang saki baki, hok yang lepas daripada dia guna, ada lagi separuh beledi. Guna pula untuk kita. Itu tak ada masalah. Okey, kata dia, aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mandi junub daripada satu bekas air. Tangan kami silih berganti mencedoknya. Dalam riwayat dulu yang kita bincang, apa bolang dah kita bincang, permulaan kitab dulu, Siti Aisyah kata, tinggal aku sikit, jangan ambil banyak, gebu. Pakat gebu nak ambil air.
Baik, Allah Rabbi. Balik gitu buat sekali kau ngebini lagu ni. Kang comel tu kang. Mandi wajib sekali. Baik, hadis ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ditambah oleh Imam Ibn Hibban dengan bersentuhan tangan kami. Jadi bersentuhan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tangan Aisyah. Maksudnya bertemulah tangan. Mu ambil, aku ambil. Okey Abi. Okey, kita rasa situ dulu untuk malang ni. InsyaAllah kita akan sambung balik pada minggu-minggu yang lain. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas fil qawli wal 'amal. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas fil qawli wal 'amal. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas fil qawli wal 'amal. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil 'alamin.